memasuki musim gugur, kawasan Dupont Circle di Washington DC diramaikan high heel race alias lomba lari dengan sepatu kumit. How high are you? They are 7 inches. Yes. Acara ini berawal dari spontanitas sejumlah waria pada tahun 1980-an. Mereka bertaruh siapa yang bisa lari paling cepat. Hello Indonesia, you should be here. It's cold, but it's great. Inilah garis finish yang ya cuma 2 blok alias 20 meter dari garis start. Jadi memang lomba larinya sendiri singkat, tapi yang heboh adalah persiapannya. Bisa 2 jam dan kesempatan foto-foto bersama dengan para peserta yang mengenakan baju heboh. Kini semua orang boleh ikut lomba lari ini, syaratnya harus laki-laki dan mengenakan kostum Halloween lengkap dengan sepatu hak tinggi. Come on, you all. Is it Nova? These are girls. How are you gonna bring those while you run? They gonna push that liquor tonight. We're really pushing the liquor. We're gonna finish them before we run. Tahun 2008 adalah tahun berlangsungnya pemilu. Tak heran pesan-pesan berbau politik bertaburan. Well, we saw one Michelle Obama, so I would like to see some more from Michelle Obama. Some more Michelle Obama? You're a lot of Sarah Palin, right? Yes. Everybody vote for Obama, because I don't know what I'm talking about. Yang paling menjadi bulan-bulanan adalah calon wapres Partai Republik Sarah Palin yang sering dikritik antara lain karena anggaran belanja pakaiannya mencapai 1,5 miliar rupiah. What are you doing? This is only $5. This dress is only $5. $5. I bought this at Target. Lomba lari sendiri hanya berlangsung tak sampai 2 menit. All right, everybody. Here's your winner of the 23rd annual High Heel Race. Untuk ANTV Topik Malam, Nova Purwadi dan Yogyanto Leksono, VOA Indonesia. Don't forget to vote.